Bang, Prince dihapus nggak? Nggak ada Prince dihapus, masih ada Prince. Nih, masih ada brand belum di nerf ya. Kayaknya Moonton ini sayang banget sama nih combo. Hadir, welcome. Iya, aku di TikTok kemarin, sorry ya guys ya. Balik lagi ke YouTube, gara-gara dapet baru ya. Ya, kayak kita ngambil apa guys? Kayaknya ngambil Retri ya, atau Aegis mungkin. Tapi buat Saber ada susah guys, gara-gara kan Aero-nya nih, mahal semua. Nah, untung dapat panjang umur ya. Nah, gini dulu guys sementara ya. Kalau misalnya kita langsung begini, ada penambahan nggak? Nggak ada tuh kan, bener kan? Tuh, bener ya teorinya. Berarti dia tuh bakal ketambah ketika ada ini guys, ada something-something gitu. Ah, harus B2 dulu baru bisa nambah guys, dah ya. Udah benar itu teorinya. Berarti gunanya aspiran ini yaitu dia reduce guys. OP nggak? Ya OP lah guys. Dia reduce damage tuh, mengurangi damage lawan. Dan damage kita tuh bakal meningkat tuh. Ya bisa dibilang kayak print versi maginya lah. Nah itulah ya, print versi magi. Meeting hari ini bahas apa Pit? Bahas ini Angela 3, Pit, Gwyn B3. Ada nggak yang nyambung Pit? Nggak ada mas, dia Gwyn itu ini. Gwyn tuh LA sama ini, aku sinergi ini yang OP nih dia. Enggak, dia udah OP sendiri tuh punya sinergi Sedoros. Nggak ada yang lain yang punya guys. Dia doang yang punya guys di wilayah ini. Hanya dia satu-satunya. Iya ini mau main LA ya. Main LA. Angela ya ambil lah guys, ambil lah Angela. Masa pakai tanya, Angela ambil. Laylanya sayangnya itu dia harga 2, bukan harga 1 lagi. Kalau harga 1 mah enak ya guys ya. Masalahnya dia harga 2 ya. Ya kalau harga 2 ya kalian tahu lah ya. Harga 2 kan mahal. Susah nyarinya di awal BB ini ya. Kok damage-nya sakit ya Angela ya? Tadi gara-gara aspiran. Ya gara-gara aspiran, kalau nggak pakai aspiran gimana sakit ya make guys. 40% tuh ya gede lah paketannya bang, 40% gede nggak sini guys, kupukul pakai palu 40% sakit nggak. Ada reduce damage lagi, bisa ngilar lagi. Ada badang Pit, WS 4 gold. Badang, boleh. Ini mau kemana guys, mau nambah Ele apa Wessler nih? Ele atau Wessler guys? Bentar ya. Ini skip dulu ya, nggak usah deh. Ini kita pakai ini dulu guys, ini sementara pakai sini. Nah, buang dulu ya guys. Angela ya ganti lagi sih. Angela udah kurang ya. Kurang. Tetap sini aja entar biar ngail. Biarin saya kelop aja dulu guys ya. Nah, gini dulu guys sementara ya. Sabar ya, Gwyn tuh LA guys, mesti sabar. LA itu hero nya pasti berapa guys? Masih banyak sih, 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Gak ada yang dihapus LA. Eh ada ya? Oh ada guys, Sapir hilang, Sapir gantinya Gwyn. Sapir, kan hero per second hilang semua guys. Welcome guys, welcome. Ya sabar, ini lagi dibuat adik-adik ya, adik-adik tersayang, lagi dibuat. Ah, nggak ada item, ada buku, tapi bukunya hilang sih. Mau Gwyn. Sabar ya. Buku boleh nggak sih, buku guys, kalau dapet ya. Eh, dapat buku. Oi. Wah, main banget, guys. Full senyum ini sih nanti ya. Wah, kita enggak ada flicker tapi, guys ya. Oh, baru kepikiran, kita enggak punya flicker, guys. Nah, sword tuh. Nambahnya ke sword tuh. Lihat nih, sword ya tuh. Di bawahnya tuh, jadi swordman dia. Kok swordman, Pak? Kan udah aku bilang, guys, random. Bisa ke mage, bisa ke ini nih, dia adalah swordman. Kalau swordman ya damage-nya juga bakal meningkat ya. Ya OP juga sih. Dia dapat swordman, dapat ini juga OP, guys. Ini sakit sih ini si Angelanya sih harusnya ya. Welcome. Sapir jadi musafir, Wit.
Aduh, sabar ya, lagi dicari ilinya, Mas. Kalau jual terus B2-in lagi bisa ganti nggak, Pit? Harusnya ganti, Mas. Harusnya ganti. Harusnya ganti ya, teorinya ganti sih. Seharusnya ganti. Ya saya kayak sistem blessing dulu loh yang reset itu, guys. Ya makanya kata aku ya yang OP yang ada aspiratnya nanti next update. Prince nggak tahu sih masih meta apa nggak next update. Harusnya di nerf dulu ya kalau mau aspirat naik ya. Ya kalian tahu lah Prince di Ori server udah kayak setan ya, merajalela ya. Oh by the way ini kita giniin aja guys ya. Soalnya tadi kan lihat ya damage dari yang dihasilin ya. Kayak lebih gimana gitu ya. Layla bisa nyekill sekarang. Layla itu ini guys tuh, bukan yang pasif lagi ya. Layla bisa nyekill. Kasih buku aja guys, soalnya dia dapat sword ya kan. Pelan-pelan bang, kita buil lele, sabar. TD6 kita rolling ya. Seri kayak begini pit ele, ele sama si Rose. Iya hari ini aku bakal apa review semua combo guys. Jadi biar nggak ada bang kemarin lupa ini bang. Nah, biar kita habisin aja guys hari ini guys. Jadi ntar hari ini langsung upload 4 ya. Tinggal kalian pilihin aja ntar kombonya yang memang kalian mau masuk. Vale skillnya gimana pit? Vale ngerubah hero. Vale itu kayak bass ini. Ngapa nggak pakai itu pit? Karena kalau kita pakai itu guys susah. Susah guys, harus pakai Angela ini biar ultimate-nya cepet. Tuh damage-nya sakit kan? Iya, gara-gara bintang 2. Bang, kalau nggak bintang 2 ya kalau nggak bintang 2 pakai ya kalau nggak bintang 2 ya nggak dapet lah guys. Gara-gara B2 itu dia makanya dapet. Gara-gara B2. Betul betul betul. Setiap penambahan intinya gini guys ya, setiap kalian bintang 2 bakal di hero aspiran bakal dapat satu sinergi yang berhubungan dengan aspirat. Entah itu kalian bisa mendapat penambahan gunner, entah itu dapat penambahan WM, entah itu kalian dapat Fanny, ya tergantung di kalian. Apakah OP pit pakai tanya ya OP banget lah. Makanya aku pakai Angela gara-gara mainnya Mage guys. Ya karena kan kalian tahu lah ya untuk spam skill kan paling bagus kan ini ya. Nanti 9 WM aturannya gampang pit harusnya gara-gara ada aspiran ya. Kayak kita ngambil L nih. Win nah cakep tuh buat recharge-nya nanti buat si Guinevere ya. Nah, masalahnya kalau kita mau main pakai ini rada berat juga sih tapi ya udah lagi sih mau gimana. Rada berat sedikit ya, tapi nggak jadi masalah. Freya-nya nggak usah guys, kita nggak bakal ke Freya, nggak bakal ke ini ya. Ini aja ya. Nah ini lagi nabung nyari ini guys, nyari ini pakai aspiran ya Pit. Kayaknya nggak usah sih, nggak bisa guys. Kalau kalian pakai aspiran dapat penambahan apa yang kalian cari? Apa? Nggak ada guys penambahan yang menarik gitu. Ya kecuali kalian mau main Link ya boleh sih Angela Link gitu. Kan dia ada sword ya kan, boleh-boleh aja sih. Angela swordman boleh-boleh aja guys. Ya 4 swordman pakailah ya. Buang Angela aja guys, Angela nggak usah B3 ya. Target kita soalnya Gwyn ya. Bagaimana pit printnya? Ini konten lama kah? Mana ada konten lama? Baru nge-review konten lama. Mana ada ini ada sinergi baru? Iya di reset aja guys kayak ini loh kayak apa kayak blessing lah. Lihat lah cyber hero pit kan cuma punya satu sinergi. Iya cyber satu kok satu dua ini loh satu dua cyber ini loh swordnya dari mana Angela adalah swordman gara-gara bintang 2 reset dapat mage pit mayan bisa sih kalau reset mau cari mage. Iya kalau kalian mau pit mau cari mage oh bisa sih guys mage ini ya. Mage, oh bisa sih masuk akal sih teori kalian ya. Oh build ini mage. Oke okay, kayak ngerti. Aku ngerti maksud kalian. Reset cari mage kan, swordnya buang. Oh ya masuk akal. Ya nanti kita reset. Betul di reset aja ini. Ini apaan pet kok ada yang jelas? Kan di advent mas advent. Nanti dia udah aku jelasin semua ya guys ya.
Ya tadi udah Hyper Angel lah, ini mau Hyper Guinevere ya. Ngasih blessing efeknya. Ketika dia B2 ya. Kalau nggak B2 gimana bang? Pakai tanya. Pasti nggak dapet. Harus B2 guys. Dan blessingnya berhubungan sama aspiran. Karena berhubung kita main ele, ya triggernya kalau yang enak ya ambil swordman atau ngambil mage. Bang kok swordman bang? Swordman ada link, ada lance, trigger, bisa trigger. Ini Wyrm Slayer. Jadi rugi nggak bang? Nggak dong. Nggak rugi ya. Terserah kalian. Kalian mau reset nggak salah. Nggak reset nggak salah guys. Balik lagi ke kaliannya gitu. Balik lagi ke kaliannya guys. Kalian mau reset apa enggak? Itu kan keputusannya di tangan kalian ya guys. Reset atau tidak gitu ya. Sabar lagi nyari ini, lagi nyari si ini guys. Pakai sword juga bagus guys, kalian ini ngeremen swordman loh. Swordman tuh ngasih magic loh guys, makanya gak ku reset. Ngapa bang gak di reset? Ya karena udah pasti jelas guys. Kalau kalian tambah magic, kita reset ulang lagi belum tentu dapet si doi ini. Karena gak, ya kan dia udah magic dasarnya Angela. Ya gak bisa, kalau misalnya Angela ya bang di reset cari magic lagi gak bisa. Dia bakal dapetnya tuh kalau gak ke swordman, ke WF, ke gunner. Gak bisa double sih. Kayaknya nggak bisa guys, soalnya dari tadi aku reroll pun nggak ada sinerginya yang double ya. Masih sama kak Fit, Magi win update-an nanti gimana Fit, Magi OP intinya. Dimundurin aja guys videonya guys. Dimundurin sepetak ya, mundurin ke belakang. Itu udah aku jelasin guys. Di belakang, mundurin setengah jam yang lalu lah. Ya kalau nggak nunggu update ntar aku upload juga. Maginya kecolong. Maginya kecolong ya, biji banget. Padahal kita butuh banget buat ini ya. Cari Gwyn-nya Pit, sabar. Lagi dicari ini si Gwyn-nya. Kalau ya enggak, kalau Angela dijadiin lagi tetap enggak bakal reset. Kalau kecuali kalian reset ini dulu, baru kalian buang, nah baru dia muncul. Gitu guys, triggerannya, pentriggerannya gitu ya. Semoga mudah paham dan mudah dimengerti ya, semoga. Ini kan udah. Kita naik aja guys, gara-gara kan kita mau kejar si Guinevere ya. Naik aja satu nggak masalah. Ini buang ntar ini buang aja karena kan kita nggak sana guys ya kan, kita naksuin aja dah. Metanya begini, nanti bisa keempat swordman berarti ngambil biji Wyrm Slayer. Nggak usah guys, Wyrm Slayer nggak usah, kita ambil bijinya kan triggeran dari lance kan dapat ya. Nanti metanya ke 6 ele 4 ini aku ada Fanny juga lagi guys ya kan, ada Fanny, tinggal buang Layla doang nanti tuker Fanny ya. Sabar, pecah lagi ya biji telur pecah guys. Iya bisa keempat swordman, Fanny, lance sama ini ya, Fanny lance link. Nah tuh udah empat. Misalnya pakai Ria 3 pit blessing ke aspirat gimana? Nah itu nggak tahu tuh, jangan lah guys, nggak bisa bertumpuk lah, jangan. Kalau misalnya ya bisa empat sinergi ya, ya nggak sih, misalnya kalian taruh di sini blessing tep ya kan, blessing ini blessing ya udah ketambahan guys, ketak dia masih harus bisa dong. Bla ini nggak mesti aktif guys, ini nggak mesti aktif nih aku pati ini satu ya, mana aspirannya. Nah tuh tetap trigger kan swordman ya karena dia udah bintang 2, tapi kita nggak dapat efek penambahannya aja. Cari Gwyn-nya Pit, sabar, ini belum ketemu si Gwyn-nya nih, ngambek guys ya. Elenya kebuang ya? Aduh kan kebuang kan eleku. Aduh ya Allah. Kebuang lagi eleku. Pantes kalah tadi ya. Aduh, kasihkan ngobrol sampai kebuang eleku guys. Nah, ini Gwyn akhirnya ya. Nah, ini kita mau ke Gwyn ya soalnya ya. Cari Fanny sama Gwyn ya, guys. Ya kalian mau nambah magi enggak salah, mau nambah swordman enggak salah, guys. Tinggal sesuaiin aja. Gak ada salahnya, jadi metanya bisa 6-6-4 ntar metanya jadinya. Ada kemungkinan ke situ guys. Balik lagi ke kaliannya guys ya, kaliannya maunya kemana itu arahnya, nah itu guys. Kalian tuh pengennya kemana gitu loh.
Nah ya, kita turunin biar drama game masuk Wardman aja ya. Kita fokus cari link sama lancenya ya. Aspirannya 2 aja guys, enggak usah 3 ya. Udah benar ya, ini pakai di aspiran tuh 2 aja biar trigger ke sini ya. 664 nanti mitanya. Sabar. Bakaran bijinya please. Ya, enggak dapat biji LE-nya, guys. Biji LE-nya mana dapat lagi? Nah, LE-nya pindah ya biar recharge makin cepat lagi, mage. Enggak dapat magenya ya. Rada sayang sih, guys. Nah, kan dapat yang eliminasi lagi. Ambil mage ya. Biar nanti damage-nya sakit. Sabar, mage ya kan, 4. Kok LE-nya mati sih, guys? Kok LE-nya mati, white? Oh, ini. LE, mage, mage. Taruh aja di sini dulu ya, masih kurang ya? 45 sword sih. Ntar guys ya. Dari Guinevere, nah Guinevere kita cloning aja. Gak dapat clone-nya sih tadi Naya. Nah ini dulu guys ya, sementara ya. Masih kurang, naik pun masih kurang juga guys. Nah kita rolling aja ya. Ya ada change ke 664 ya, sabar, sabar guys ya. Gwyn pit cek. Sakit Gwyn tuh. Flicker, combo dia pakai flicker ini. Recharge mananya juga cepet-cepet tuh, tuh. Broken sih guys. Pakai flicker tapi kalau nggak ada flicker sih kurang ya, jujur aja guys. Kalau boleh jujur ya, kurang kalau nggak ada flicker. Kurang guys, kurang, nggak ada flicker, kurang ya. OP pit OP tapi kurang kalau nggak B ini ya. Cari Gwyn dulu guys. Oke, Gwyn B3, semoga dapat. Nah Fanny nih, ini kita cari kan. Ini kan yang kita cari tadi kan. Nah ini bisa. Ini kalau kita naik, nah maksudku ini loh guys. Nah nanti bisa trigger gini nanti. Ini ya 2, ini ya 6, ini ya 4. Ini kan 2 ini ada dari biji kan. Jadi ya nggak sesuai jalan ya. Tapi ya udahlah, kita rolling lagi aja guys. Jadi yang kita pakai ya 2 ini aja ya. Fanny-nya berharap dapatnya mage biar lebih gampang buat triggernya. Jadi mage ini mage, nah itu ya targetnya ini. Fanny-nya dapat mage guys. Kalau mage kepake banget ya. Kalau di bukan mage dapatnya kita reset lagi ya sampai dapat mage itu joy. Ah doain aja dapat ini ya, Gwyn-nya ya. Sabar, udah pakai angel lah ya main-main. Kalau sama Wessler ya geli sih, dia harus ke magic sih guys. Extra magic ya kalian lihat nih ya, nih di sini apa nggak gila nih? Krrr, kalian lihat ini ya, tuh 100 nih, 196 penambahan lagi CC, penambahan damage-nya sampai bak bawah udah 11-12 kayak Kadita ya, penambahannya sampai ke bawah guys, sampai ke dasar ya, sampai ke inti bumi ya, kalau kata sepuh-sepuh ya. Cari Guinevere lagi karena target kita adalah Gwyn dan ini ya. Ya hero lain mah nggak boosti ya guys ya, nggak usah B3 cukup lah ya, B2 ya cukup. Apa sih nih Angel? Nggak. Target kita bukan kamu ya. Nah ini Gwyn lagi ya, kita nabung Gwyn ya guys ya, nabung Gwyn aja, yang Gwyn aja ya guys ya. Nih sekali ulti, ter setengah ya. Nih ulti lagi dia, ter ya kan. Ulti lagi nggak nih bang? Ter. Angela 1 pit. Ya, kok ada SW pit? Ya iya ada SW. Ya tadi kan dia trigger itu. Sabar ya guys, ini aku lagi nyari satu lagi nih si Gwyn-nya. Nanggung Gwyn, mage please. Ada mage, ambil mage. Ya! Asep ya, enggak ada guys. Emang enggak direstuin ya mau buat combo full metanya ya. Oke, Angela udah, abis ini Fanny B3 ya, terakhir nanti ya. Sabar, rolling lagi guys. Kita cari lagi sesuatu yang baru. Kadita, rolling lagi guys. Angela nggak ada lagi ya. Ya ini kataku tadi kan kurang guys. Udah aku bilang kan kurang. Butuh something gitu, something new gitu, apa gitu. Gini trigger nas, ini nyala. Tadi kalau dapat mage enak guys, nih meta biji ya. Kalau kita naik nanti Gwyn kita nggak B3 ya. Jadi sabar dulu guys. Kita cari Gwyn dulu B3 ya. Biar puas juga kan. Biar yang nonton gak gregetan. Udah pakai Angela sini maju sini. Ayo. Kirain takut gitu.
mati gitu guys. Ditarik. Lihat itu guys, lihat si gila nggak pakai Angel lah, kayak nggak turun-turun ultimate-nya ya. Cari Gwyn lagi guys, cari Gwyn, 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 ini boleh, boleh. Susah banget ya nyari Gwyn ya guys, Gwyn sebiji gitu ya. Susah aja guys. Kau pakai Gwyn juga ya, rusuh bet ya, pakai Gwyn ini. Dia pakai Gwyn nggak? Enggak ya, enggak. Enggak, dia nggak maki guys, dia nggak maki. Enggak, kalau bang apa nggak Kadita aja pit hyper. Kalau Kadita hyper nanti mati semua guys, Gwyn kita nggak beraksi. Ya itu alasannya ya, kenapa yang di sini nih bukan si Kadita ya. Tor, tuh lah tuh ya, nih mati semua nih. Tuh lihat tuh, tuh bisa ngeflick loh, lihat tuh, tuh, kurang OP apa guys, sakit sih Gwyn sih, sakit sih Gwyn guys ya, sakit. Aduh, gila nih jagoan gua nih. Kayaknya lebih OP Gwyn daripada Kadita kayaknya ya. Sabar dari Gwyn dulu guys ya. Gwyn Angela lagi. Gwyn sih. Gwyn. Gwyn capek banget nyari Gwyn ya, temen-temen. Oke, Gwyn. Kalem-kalem dulu guys ya. Moga mage sih. Mage atau ini ya. Enggak naik guys, kalau naik enggak ada duit nanti kita. Coba turunin aja Gwyn-nya aja, Pit. Coba. Oke, coba Gwyn-nya aja. Pakai Ria 1, Pit. Iya, harusnya pakai Ria 1 tadi ya. Kalau pakai Ria 1 recharge-nya lama, guys. Iya, recharge-nya lama. Udah paling bentar ya pakainya Angel lah sih. Kalau kalian ngirin cel biji Angel, ini Ria. Iya, ini di advent ya. Toh, ta 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 ta. Wah, gue never broken lo. Ta 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 ta. Enak banget. Rasanya ya, gila. Cloning lagi. Cakaran ya. Oke, Angela 3. Nah, Fanny mage. Ah, Gunner dia, guys. Gunner buang ya. Kalau trigger Gunner capek-capek jadiin trigger Gunner lagi. Aduh, enggak ada lagi ya. Coba gini, guys. Coba hero mage kita turunin gini. Kita tes ya seberapa broken-nya, guys. Sekalian yang pernah gini ya. Enggak bisa ini ya. Ah, ini. Ya gini, dua aja. Nah, dua ya. Kiri sama aduh, lupa gue gitu. Nah, coba gini guys, coba gini. Testing ya. Nomor doang ini ya. Tor mati. Unlimited ini. Tor enggak ada konsep sih ya. Itu tadi butuh magi, kalau udah magi enak banget ini, gila sih. Winter dulu, John. Masih kalah. Wah gelo di Gwyn arem Jono ya recharge ini ya, makanya biar unlimited ya pakai recharge guys. Kalau nggak pakai unlimited gimana bisa recharge? Susah banget ya nyari si Gwyn B3 ya. Ah nggak peduli lah guys, pokoknya target kita adalah Gwyn ya, Gwyn B3 ini ya. Coba Gwynnya 2 biji Bit. Coba 2 biji. Emang bangke bisa gitu loh. Bisa gitu. Kalau 5 enggak bisa ya. Kalau 5 hero sih mah 5 hero. Ya udah deh 5 hero deh, 5 hero, 5 hero guys. 5 hero ya. Tes 5 hero, coba tes 5 hero ya. Coba tes 5 hero. Bisa-bisa aja masih menang loh. Di luar galaksi ya. Noh. Jangan mau masih menang. Apa bang? Nah, ini gak ada konsep loh. Gokil dia kesini tuh. Wah gila sih. Purpit kurang lampu sih itu Pit. Iya. Broken sih ini guys. Yang ngomong gak broken sih sakit matanya berarti guys ya. OP banget begitu gak dibilang broken. Guys susah banget guys nyarinya guys. Kurang lampu Pit. Iya kurang lampu ini emang. Aduh nyari Gwyn-nya susah banget ya. Pur lagi Pit ya, udah pur lagi aja enggak apa-apa.
Ini Myro lagi ya, nih depan ya. Sabar dari Gwyn B3 dulu guys. Bang dipur-pur ya, emang seru guys. Kapan aja yang lihat Gwyn lagi kan. Iya ini Star Core ini. Terus sama pakai Angela, ya itu buatan limited. Kalau nggak pakai Angela sih kayaknya nggak bisa guys ya. Iya kalau ada konset ini ya, anda ada konset ya guys ya. Beku dulu, kalem dulu, ultimate lagi dia. masih nggak bisa gerak kan. Enak banget, enak gila Liwa Hero John. Wah next update sih nih. Wah nggak tahu lah guys ya, next update sih brutal kayaknya ya. Nggak dapat biji magenya gitu ya. Dadah Alin ya guys ya. Real counter prince pasti ultinya ya. Iya udah counter ini ultimate dan pasti nih. Pasti bisa nih. Harusnya bisa ya. Oke full meta ya. Nah nih. Tuh Gwynnya B3 guys. Ah darah dia diskarat sih ya. Ya darah dia diskarat guys. Coba begini-gini. Coba tes sebentar ya guys ya. Testing dulu ya. Testing ya. Mungkin kalian bakal benci saya guys. Tapi ini untuk kebaikan bersama guys. Kita bakal testing dulu guys. Ini B3. Dia cuma modal 3 ile guys. 3 ile sama ini. Kalau masih menang sih kebangetan. Coba guys. Kita tes dulu guys. Ini bukan ngeremain ya guys. Ngetes. Gila sih. Haram sih. Dua hero guys. Dan no comment, ini haram sih nih. Ini setan ini. Gak logis. Gila, 3 hero itu pakai Angela tapi ya.